Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan enggak mau kita. Jangan lupa subscribe bawah. Subscribe klik bawah. Pakai sapu awak-awak kata. Okey bawah. Lancong. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan channel aku Jo. Okey, hari ini saya nak menceritakan tentang perihal kelemahan tentang Wandufy lah. Ramai juga yang tanya saya kenapa, apa kekurangan bagi Wandufy. Okey, tak banyak pun, mungkin dalam 5 kot. Yang pertama tu, yang paling korang fikirkan betul lah, Wandufy ni satu kuat makan minyak. Yang kedua, Wandufy tak laju. Yang ketiga, Wandufy ni susu berasap. Yang keempat, Wandufy ni yang keempat ni, saya ingat tak saya. Okey, saya tegang yang 1, 2 dan 3 dulu lah. Okey, nanti saya ingat yang keempat tu. Yang kelima saya bagi tahu adik. Okey, yang pertama tu dari segi Wandufy ni kuat makan minyak. Ramai berpendapat memang Wandufy ni makan minyak. Betul, saya tak nafikan. Memang Wandufy ni kuat makan minyak. Saya dah pakai lama dah pun. Minyak dia tu kuat lah juga. Macam mana saya compare minyak dan saya bagi tunjuk saya kepada anda, itu spek standard. Memang korang tengok tu, itulah minyak untuk Wandufy. Korang sanggup korang beli dah, tak sanggup jangan beli. Okey, di situ dari segi untuk kurangkan minyak ni ada banyak cara. Yang pertama, korang tukar carburetor. Okay, saya pakai AZ. Carburetor AZ tak kira lah, AZ Midi ke, AZ Boxster benda ke kan. Korang tukar carburetor AZ, InsyaAllah motor korang pandai tuning korang punya mindset dan pedal, motor korang jimat minyak balik seperti mana kata laser keluar kedai. Itu je yang saya nak beritahu. Lepas tu yang kedua, pasal motor Wandufy ni tak laju. Sebenarnya apa saya nak bagi tahu ni, jangan kejam saya. Wandufy standard keluar kedai memang tak laju. Dia lebih kurang dalam 110-120 kilometer sejam. Bukan meter eh, bukan meter. Meter ditipu sebenarnya, tapi kelajuan kereta lah sebenarnya. 110-120 macam tu je. Itu pun korang dah tunduk dan sebagainya. Nak buat lagi laju, dia boleh pergi lebih daripada apa standard. Maknanya kalau spek standard dia boleh pergi 110-120, two stroke ni kalau kita buat, dia boleh pergi lebih jauh lagi. Korang yang bimbang, modal tak banyak, modal tak berapa banyak pun sebenarnya. Lebih kurang dalam bajet lebih kurang lah, lebih kasar lah ni, kasar untuk kelajuan yang power 2000 je. Itu dah gila tu kan, apa benda kau nak buat 2000 tu. Okey, itu je lah, sebab sedikit lah kan. Korang kuat lock ke, kuat beta kelas daripada segi gear, daripada segi exhaust, daripada segi head korang, kawah head korang dan sebagainya. Itu semua tu mendatangkan kelajuan kepada motor korang. Kos tak besar, tapi boleh pergi macam motor kos tak besar pun, tak habis sampai 38,000. Untuk Friday 2,000 tu dah kira besar. Ramai pula nanti orang marah saya ni. Saya tak membezakan mana-mana pihak eh. Saya cuma compare-kan Wandufy saya sini. Okey, lepas tu yang ketiga ni daripada segi asap banyak. Ramailah kawan kata alam motor korang ni berasap lah, busuk lah sebagainya kan. Biasalah motor tu stroke memang gunakan pelincir tuti untuk mengalirkan, pelincirkan korang punya piston. Sudah tentu pembakaran yang mengeluarkan asap. Begitu juga ibarat kata dalam minyak kan, contohnya motor 4 stroke. Cuba bayangkan motor 4 stroke tu, minyak 40 tu masuk mengalir sekali dalam minyak pembakaran tu, dah confirm keluar asap putih punya. Sebab bahan bocor dan sebagainya kan. Itu kurang macam tu lah. Minyak dia memang berasap. Kalau korang beli tuti yang tak berasap pun, dia akan berasap. Sebab memang 2 stroke ni tak pernah lari daripada asap. Tak ada tusuk yang saya jumpa depan mata tak pernah ada asap macam postro. Tak ada, semua ada asap. Ya elak, postro pun ada asap sekarang ni. Aduh, mampu lah lepas ni. Okey, itu antara tiga lah kan, antara tiga punca-punca dia punya kelemahan lah kan. Lepas tu daripada segi kelemahan lain tu, bagi saya tak ada lagi kot. Saya tak ingat sebenarnya. Saya nak cerita kepada anda tapi saya tak ingat. Tadi saya ingat. Okey, lepas tu saya rasa nombor 4 ni okey, ada datang-datang ingat sikit lah. Nombor 4 ni dari segi korang punya part-part lah, spare part yang mahal-mahal dekat Wandufy ni, dari segi enjin. Enjin lah, buat masa sekarang ni Wandufy masih keluar produk. So harga untuk aksesori memang tak boleh nak dimain-mainkan harga.
Tapi bila warna saya dah tak ada produk lagi dah, itu akan jadikan harga seperti mana RZ sekarang. Jadi kalau kata part engine ni dari segi apa tu kelas, daripada segi magnet dia, daripada segi dia punya apa gearbox kan, tu mendatangkan kos-kos yang tinggi juga lah. Yang lain tu saya rasa okey, standard motor kan, mana ada main motor tak keluarkan duit. Main motor semua keluarkan duit, cuma lebih kurang ataupun dipermainkan, itu dia kesera kan. Motor biasa tak lagi mana pun, tapi harga mahal. Okey, lepas tu kekurangan 125 ni pula dia punya bising. Memang bising dia exhaust standard. Mula-mula kalau keluar kilang tu okey dah kan, nak kata terlalu bising sangat tu tak, tapi bila lama-lama karbon dia dah menebal, dia punya bunyi exhaust tu lain. Lepas tu pula korang kalau buat exhaust, korang buat stopper dan sebagainya, apa benda saya tak tahu lah, dalam exhaust tu habis modified kan, lain pemain lain cara, yang tu mendatangkan bising lah. Tak ada untuk pemain yang senyap, yang tu bising. Lepas tu korang terima lah dia benda ni. Antara yang lima yang saya ingat sekarang ni, tu je lah. So bila bising ni bukan apa, bising 125 ni memang asal keluar kilang pun, bukan dimodified kan. Memang asal keluar kilang dia memang pelik, dia bunyi pelik. Jadi kalau korang nak ambil 125, korang kena terima lah. Caci maki daripada orang-orang yang kurang kredit ataupun orang yang kurang matang, memang masalah itu. Tapi bila orang dah matang dalam pemotoran, two stroke, memang two stroke ni keluarkan bising. Tak kira lah, kalau korang tengok sendiri daripada motor awal keluar two-stroke sampai ke motor sekarang, keluaran two-stroke memang semua bising. Tak ada motor two-stroke yang senyap, walaupun skuter V100 tidak ada, semua bising. Jadi itu antara kelemahan yang nyata lah untuk 125. Harga dia pula maintain, nak kata mahal tu tak mahal dalam sekarang. Dulu masa beli, saya beli motor ni lebih kurang dalam dekat 8,000 lah, tak sampai 8,000. So sekarang ni mungkin lebih, kalau macam Movistar tu sampai 11,000, 12,000 kan. Benda yang sama, sekadar kulit je, lepas tu nombor chassis. Saya rasa benda tu tak berbala bagi saya. Bukan dia tukar engine, spek engine pun. Macam motor-motor sekarang lah kan, keluar version 1, version 2, cuma beza pada dia punya aksesori kan, ada yang tak ada, ada yang ada. Itu je lah. Apa lagi, daripada segi lain tak ada lah. Saya cerita kelemahan je, bukan cerita kelebihan pun. Kelemahan je, orang kata apa, stroke ni kalau contoh bukan nak bangga-banggakan lah. Walaupun dia tak kuat pada mulanya beli, tapi bila buat dia lebih kuat daripada apa yang korang sanggup buat. Contohnya 125, dia akan pergi mungkin lebih daripada CC dia tu. Itu je. Sebab two stroke ni pekerjaan piston paling pantas. Sebab dia dua kali ni, dia masuk minyak, dia pusing, bakar terus keluar. Dia tak macam four stroke, banyak kerja kena buat. Jadi dia tak ada masuk minyak dulu, lepas tu piston turun, lepas tu piston naik, bakar minyak, lepas tu turun lagi piston, lepas tu naik lagi piston untuk mengeluarkan carbon pembakaran tu. Bukan macam tu. Dia pusing masuk minyak dalam crankshaft, hantar terus bila piston tu turun, hantar terus naik kepada lubang pembakaran dan terus bakar. Lalu proses keluar masuk tu berlaku. Itulah cepat. Kalau saya kata apa, sini kata apa, cepat lah, pantas berbanding dengan motor kosong. Itu je lah. Sebab tu dia lebih pada dia punya pick up Apa lagi? Mungkin tak ada lah kot. Itu saja saya rasa kelemahan lah, kelemahan 125. Saya bukan condemn, jangan kencam saya. Saya bukan condemn 125, tapi saya ceritakan jujur ikhlas saya dalam bab 125 ni. Kalau dari SZ, SZ banyak benda nak cerita. SZ
mungkin saya akan buat konten tu di motor AZ. Saya takkan buat lah motor AZ di motor Dubai. Itu okey lah. Ada apa pun yang lain tu korang tambah-tambah lah komen tu. Bergegar sekali sore-sore. Okey lah, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Baik ya, bang. Baca. Jangan lupa subscribe, bang. Kalau tak, malah nak buat video. Ngacuk lah. Boleh.